Purwakarta, sebuah kabupaten yang masyarakatnya tumbuh dan berkembang dari sejarah dan tradisi yang kental. Dalam 5 tahun terakhir, Purwakarta telah mengalami kemajuan yang pesat. Kelengkapan sarana dan prasarana yang meningkat secara signifikan, serta keramahan dan keterbukaan penduduknya, menjadikan Purwakarta memiliki daya tarik tersendiri. Tidak hanya sebagai destinasi wisata, namun juga menjadi tujuan utama investasi di kawasan timur Jakarta. Hal ini ditunjang pula oleh pembangunan fasilitas publik yang berkesinambungan, meliputi sarana pendidikan, kesehatan, pusat bisnis ataupun kawasan industri dengan keamanan dan kenyamanan yang selalu terjaga. Dengan modal filosofi pembangunan yang berbasis kearifan lokal serta beragam potensi yang dimiliki, Purwakarta menjadi sebuah daerah yang dinamis dan terus berkembang tanpa meninggalkan akar tradisi Sunda yang dimilikinya. Kabupaten Purwakarta adalah kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang terletak lebih kurang 80 km sebelah timur Jakarta. Purwakarta berbatasan dengan Kabupaten Kerawang di bagian barat dan sebagian wilayah utara. Kabupaten Subang di bagian utara dan sebagian wilayah bagian timur. Kabupaten Bandung di bagian selatan dan Kabupaten Cianjur di bagian barat daya. Kabupaten Purwakarta berada pada titik temu 3 koridor utama lalu lintas yang sangat strategis, yaitu Purwakarta-Jakarta, Purwakarta-Bandung, dan Purwakarta-Cirebon. Luas wilayah Kabupaten Purwakarta adalah 971,72 km persegi yang terbagi menjadi 17 kecamatan. Sesuai tugas dan fungsi DPRD melakukan pengawasan, budgeting, dan penganggaran, dan berdasarkan kondisi faktual hari ini, pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta yang dipimpin oleh Bapak Haji Dedi Mulyadi, SH, program-program penyempurnaan yang beliau landingkan hari ini itu mutlak harus didukung oleh DPRD. Baru ada sinkronisasi antara DPRD dan pemerintah daerah demi terwujudnya masyarakat adil, makmur, sejahtera sesuai dengan wibawa karta harjanya Kabupaten Purwakarta. Sesuai dengan slogan yang diciptakan oleh Bupati Purwakarta, Kang Haji Dedi Mulyadi, dan yang geluh pakuan, Purwakarta istimewa, jaya di buana. Dari data tahun 2010, jumlah penduduk Purwakarta adalah 851.566 jiwa yang didominasi kelompok usia sekolah dan kelompok produktif. Angka sementara pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta adalah 6,31% yang naik secara signifikan dari angka 4,99% pada 5 tahun sebelumnya. Peningkatan angka laju pertumbuhan ekonomi ini dipicu oleh 3 sektor dominan sebagai penggerak roda perekonomian Kabupaten Purwakarta, yakni sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor pertanian. Pada tahun 2010 terdapat 133 unit perusahaan yang dikategorikan ke dalam industri besar baik PMA dan PMDN yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 71.227 orang tenaga kerja Indonesia atau TKI dan dengan nilai investasi lebih dari Rp25 triliun. Pada tahun 2012 pendapatan per kapita penduduk Purwakarta sebesar Rp26.286.810, lebih tinggi 31% dibandingkan tahun sebelumnya. Seluruh capaian ini tentu tidak lepas dari peran DPRD Kabupaten Purwakarta sebagai mitra kerja kepala daerah. DPRD Kabupaten Purwakarta senantiasa mengawal semua program pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta agar tetap berjalan sesuai dengan tujuannya. Terkait dengan penyempurnaan program infrastruktur itu Kabupaten Purwakarta sudah hampir 80% selesai. Itu sesuai dengan pengamatan kami. Artinya
Periodisasi hari ini, tahun ini, periode ini, itu mutlak DPRD harus melakukan pengawalan-pengawalan rancangan penyempurnaan menuju tahap akhir apa yang direncanakan oleh pemerintah. Visi DPRD Kabupaten Purwakarta adalah mewujudkan masyarakat Purwakarta yang aman, damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, berlandaskan iman dan takwa, menuju wibawa Kartaharja. Visi ini diimplementasikan melalui 5 misi, yaitu sebagai lembaga legislatif di tingkat kabupaten, DPRD Kabupaten Purwakarta mengemban 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Untuk menjalankan fungsi legislasi, DPRD Kabupaten Purwakarta bersama kepala daerah menghasilkan berbagai peraturan daerah dengan tetap membawa serta mengedepankan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat Purwakarta. Dalam menjalankan fungsi anggaran, DPRD Kabupaten Purwakarta secara cermat membahas anggaran daerah dan menggunakan kewenangannya untuk menyetujui rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Selanjutnya yang tidak kalah penting, DPRD Kabupaten Purwakarta juga menjalankan fungsi pengawasan dengan mengontrol penggunaan APBD, pelaksanaan peraturan daerah, serta implementasi kebijakan pemerintah daerah lainnya. Untuk menunjang ketiga fungsi DPRD Kabupaten Purwakarta tersebut, beberapa program kerja DPRD Kabupaten Purwakarta digelar secara rutin diantaranya kunjungan kerja, studi banding, dan berbagai kegiatan sebagai ajang dengar pendapat baik dengan rakyat, sektor swasta, maupun dengan pemerintah. Target pencapaian DPRD priorisasi 2014-2019 itu melakukan pengawalan terhadap program-program pemerintah. Program pemerintah itu terfokus terhadap infrastruktur, peningkatan ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kualitas dunia pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Nah, manakala Dewan dalam hal ini tidak siap mengimbangi percepatan-percepatan yang dilakukan oleh Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini oleh Bupati, maka apa yang diprogramkan oleh pemerintah daerah saya kira tidak akan berhasil, tidak akan sukses. Gitu. Karena memang hubungan antara DPRD dengan eksekutif ini sangat kental terkait dengan legislasi, pengesahan anggaran yang diusulkan oleh pemerintah daerah, dan anggaran-anggaran tersebut, anggaran-anggaran yang nantinya akan mempercepat program-program yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, untuk itu saya dalam hal ini secara pribadi saya mendukung totalitas apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Berdasarkan hasil umum legislatif tahun 2014, anggota DPRD Kabupaten Purwakarta periode 2014-2019 berjumlah 45 orang. DPRD Kabupaten Purwakarta sendiri terbagi menjadi 4 komisi, 1 Komisi 1 yang bertugas membidangi pemerintahan dan perundang-undangan, 2 Komisi 2 yang membidangi perekonomian dan keuangan, 3 Komisi 3 yang membidangi pembangunan, serta komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat. Dalam pemilu legislatif tahun 2014 lalu tercatat partisipasi pemilih di Kabupaten Purwakarta berada pada angka 79,8% dari total daftar pemilih tetap atau DPT yang ada.
Sementara itu, komposisi fraksi di DPRD Purwakarta periode 2014-2019 adalah sebagai berikut. Fraksi Nasdem 4 orang anggota, fraksi PKB 5 orang anggota, fraksi PDIP 8 orang anggota, fraksi Golkar 8 orang anggota, fraksi Gerindra 6 orang anggota, fraksi Amanat Demokrat 6 orang anggota, fraksi P3 4 orang anggota, dan fraksi Hanura 4 orang anggota. Untuk mendukung dan mengoptimalkan tugas-tugas kelembagaan, DPRD Kabupaten Purwakarta memiliki alat kelengkapan yang bersifat tetap, yakni 1. Badan Kehormatan, 2. Badan Musyawarah, 3. Badan Legislasi, 4. Badan Anggaran, serta 5. Komisi-komisi. Purwakarta masih akan terus memacu segala potensinya untuk terus berkembang. Dan kini DPRD Kabupaten Purwakarta bersama-sama dengan pemerintah daerah akan terus bersinergi, bekerja dengan semangat teguh dan tekad yang kuat melaksanakan tugas pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat sehingga mewujudkan Purwakarta istimewa.